Yo, what's up? Ketemu lagi bareng gue Harry Gabe, tetepnya di channel Harry Gabe. Nah, kali ini gue akan memberikan tips bagaimana sih cara membuat penasaran si cewek terhadap kamu, oke? Cara membuat penasaran si cewek terhadap kamu adalah dengan cara menolak keinginannya. Nah, kenapa gue bilang menolak keinginannya? Ini, jadi ketika cewek menginginkan sesuatu terhadap lu dan lu tolak, itu akan membuat rasa penasaran dia sangat timbul, ya, timbul, naik, dan dia mungkin pertama responnya dia akan jengkel, kedua dia akan memaki-maki kamu kalau dia orang yang sering maki-maki, atau ketiga mungkin dia bakal mengacuhkan kamu. Nah, tapi kebanyakan 98% cewek itu dia akan menelpon atau meng-SMS kamu atau mengabari kamu kembali ketika kamu menolak dia. Misalkan dia ngajak kencan kamu atau dia ngajak makan sama kamu. Kenapa? Karena cewek nalurinya dia akan merasa tertantang ketika keinginannya itu ditolak. Nah, makanya ketika dia ngajak jalan atau ngajak makan, ya kamu tolak aja. Tapi jangan tiap hari kamu tolak. Misalkan 2 kali jalan, ketiga kali tolak. 2 kali ngajak makan, ketiga kalinya kamu tolak. Nah, dengan hal seperti itu dia akan merasakan tertantang, dan setiap ketemu sama kamu itu merasakan hal yang sangat spesial banget, karena enggak setiap keinginan si cewek ini terpenuhi selalu. Makanya dia bagaimana setiap ketemu kamu harus perfeksionis dan harus terlihat bagus di depan kamu, ya itu aja. Jadi jangan terlalu gampangan ketika cewek menginginkan sesuatu, kamu jangan turutin, ya. Atau mungkin itu cuma ngetes kamu, atau mungkin itu cuma hanya aku gimana nih lihat respon dia, kira-kira dia cowok gampangan atau cowok murahan atau cowok terbilang sulit. Nah, ya itu aja tips dari gua. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa nih teman-teman, like, komen, dan subscribe videoku supaya setiap video-videoku yang baru nanti bakal ada pemberitahuan ke kamu gratis kok, nggak bayar, tenang aja, subscribe aja ya. Sekian dan terima kasih, bye-bye.